Gelaran MotoGP Mandalika 2022 membuat kursi tribun di sirkuit Mandalika penuh dengan orang-orang yang antusias untuk menontonnya. Namun pasca ajang balapan MotoGP seri kedua pada Minggu 20 Maret 2022, kondisi tribun penonton justru membuat prihatin bagi orang yang melihatnya. Pasalnya, tribun penonton sirkuit Mandalika kini dipenuhi dengan berbagai macam sampah. Dari botol minuman plastik hingga kotak bekal tersebar di semua pelosok tribun B. Momen itu dibagikan oleh salah satu petugas kebersihan sirkuit Mandalika lewat akun Twitter pribadinya @muhammad_getar. Ia bercerita melalui tweetnya pada Senin 21 Maret 2022 pukul 12.51 dini hari, sesaat setelah pergelaran MotoGP selesai. Ia mengaku lelah menjadi petugas kebersihan MotoGP Mandalika lantaran penonton yang meninggalkan barang-barang aneh. Hal itu dibenarkan juga oleh salah satu penonton yang ada di sana lewat balasan komentar di Twitter. Akun Twitter @ulul_anisa membeberkan kondisi di tribun A yang memiliki harga tiket 1 juta ke atas. Tidak ada yang berbeda dari tribun sebelumnya. Hasil dari cuitan tweet tersebut, banyak warganet yang berkomentar bahwa tidak adanya tempat sampah di sirkuit Mandalika bukan menjadi alasan untuk membuang sampah sembarangan.